Kira-kira 14 abad yang lalu, Al-Quran telah diturunkan sebagai panduan terbaik kepada umat manusia. Pada zaman itu, masyarakat jahiliyah bertukar menjadi umat bertamadun yang mampu mencorak dan menangani hala tuju dunia. Keagungan dan kehebatan Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Maksudnya, kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Surah Al-Hasy ayat 21. Ini seharusnya menggamit kesedaran umat Islam agar mereka sentiasa tunduk dan patuh kepada kalam Allah. Al-Quran bukan sahaja mengandungi perintah-perintah larangan Allah yang perlu dan mesti ditaati, tetapi turut memuatkan sumber-sumber ilmu pengetahuan yang luas yang tidak ada tolok bandingnya. Penelitian dan kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran ini membuka kepada penemuan dan pengkajian kepada pelbagai bidang ilmu. Ilmu astronomi misalnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Maksudnya, Tuhan yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Surah Al-Mulk ayat 3. Ilmu geologi misalnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. Maksudnya, maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun, dan kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kukuh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingati Allah. Surah Qaf ayat 6 hingga 8. Manakala ilmu genetik pula, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Maksudnya, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan? Surah Az-Zariyat ayat 20 dan 21.